Berikut ini untuk pengujian inverter senadi 12 volt 1000 watt sebelum kami kirim, kemudian di sini untuk nomor transaksinya. Ya, langsung saja kita uji. Untuk yang pertama kali akan saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ya, kemudian untuk pengujian kali ini akan saya kasih beban menggunakan beban pemanas dan menggunakan beban kompor listrik. Biasanya kita akan menyalakan bebannya. Untuk yang pertama kali di sini menggunakan beban pemanas. Di sini beban kebaca 100-an watt. Kemudian saya ubah sini. Di sini mencapai 200-an watt lebih. Kemudian akan saya ubah lagi di sini. Di sini beban mencapai 300-an watt lebih. Kemudian akan saya tambah sebelahnya di sini. Beban mencapai 500-an watt lebih. Kemudian saya tambah lagi. Di sini mencapai 600-an watt lebih. Kemudian akan saya ubah menggunakan kompor listrik. Ya, di sini dengan menggunakan beban kompor listrik, beban mencapai 900-an watt lebih. Kemudian akan saya tambah di sini. Di sini mencapai 1000-an watt lebih ya. Kita bisa lihat di sini. Kemudian ada indikator karena ada kelebihan beban ini ya. Di beban mencapai 1000 ini kita bisa lihat mencapai 1000 watt. Ketika saya tambah di sini beban mencapai 1000-an watt lebih, kemudian ada indikator berbunyi karena ada kelebihan beban. Ya, cukup sekian untuk pengujian inverter senadi 12 volt 1000 watt sebelum kami kirim ke customer. Terima kasih.